Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 guys, jadi kali ini aku mau bikin tutorial makeup lagi. Setelah sekian lama aku gak bikin video tentang, sorry ya kalau misalkan berisik, banyak kicauan burung karena di depan rumah aku tuh banyak burung. Sudahlah, abaikan saja ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat bulu mata kalian lentik secara alami, tidak alami sih, tapi kelihatan seperti alami. Oke, pokoknya kalian ikutin saja tutorialnya. Oke, yang pertama kalian harus siapkan penjepit bulu mata, lalu kedua maskara, yang ketiga ini buat sisir ininya, betul apa namanya, dan ini udah ada bekasnya yang hitam itu bekas aku pakai. Nah, cuman butuh 4 alat ini buat bikin bulu mata kalian itu lentik terlihat seperti alami. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kalian jepit dulu bulu mata kalian. Aku deketin ya. Pertama kalian jepit dulu bulu mata kalian sampai kelihatan lentik ya. Kok tuh udah mulai lentik, kita jepit lagi. Kayaknya aku butuh kaca deh. Bentar ya. Oke, lanjut kita jepit dulu bulu matanya ya. Supaya bener-bener kelihatan lentik. Tuh. Lentik kan beda sama yang ini. Terus aja sampai lentik sesuai sama keinginan kalian, mau lentiknya segimana. Itu burung berisik banget ya. Gak apa-apa lah, jadi gak perlu pakai backsound. Backsoundnya itu aja burung. Udah, aku serem banget ya digituin. Oke, udah kelihatan lentik, lalu kita langsung pakai ini. Kita langsung pakai ini ya sekarang ya. Ini aku nama maskernya apa ya, tapi by the way ini aku pakai maskara ini, gak tahu dari si maskara ininya atau dari ini, soalnya aku sering pakai ini sama ini, tapi kalau ini aku suka pakainya pas malam. Tapi gak tahu kenapa selama aku pakai, gak tahu karena ini atau ini, bulu mata aku semakin lebat dan semakin panjang. Aku gak tahu kenapa, gak tahu karena ini yang ngaruh ngepek atau ini, gak tahu sih. Tapi beneran kayak makin panjang aja gitu bulu mata aku, gak kayak waktu dulu semenjak aku pakai itu. Pakai maskara ya, ini sesuai keinginan kalian. Kalian mau pakai maskaranya tebal atau cuman tipis-tipis aja. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahan lama, berarti harus agak tebal pakainya ya, ke atas tuh mentong tuh. Nah, kalau udah dirasa cukup, kalian tuh udah kan, kalian diamin dulu sampai kering. Tapi ini ada ya, bisa lihat gak sih kalau omset ini. Aduh ya, panjang gini panjang, ini diamin dulu ya. Bisa kok tuh. Ini angin. Udah hilang.
Lalu kita jepit mata yang sebelahnya, mata jepit bulu mata yang sebelahnya lagi. Gak tau kenapa ya, bulu mata aku tuh kayak panjang sebelah, antara yang bulu mata yang kiri sama yang kanan. Yang ini lebih panjang daripada yang ini. Cuma kalau yang ini lebih tebal gitu, lebih banyak. Kalau ini gak terlalu. Dan bulu mata yang bawah aku itu sama-sama panjang, dan antara yang bawah sama yang atas. Jadi mereka balapan gitu panjangnya. Dan dulu bulu mata yang bawah aku gak sepanjang sekarang. Tuh, kelihatan kan cantik banget. Lalu kita langsung pakai maskaranya. Tuh, ini. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian pengen tahan lama, berarti pakai maskernya agak dibanyakin. Tapi kalau yang biasa aja, gak perlu banyak, cukup dikit aja pakai maskernya. Cuman bedanya pakai maskara banyak, kalau banyak kan jadi agak tebal ya. Nah, bedanya pakai maskara pas banyak sama enggak itu, nanti pas pengerjaan tuh, ini juga offset lagi. Nah, pas pengerjaan di sini pakai ininya sama pakai ininya. Nah, kalau tebal itu biasanya agak lama dan agak ribet juga. Cuman emang kalau misalkan tebal itu lebih tahan lama bentuknya. Nah, gimana caranya? Kalau kayak gini kan, kalau aslinya ini kan kelihatan banget ya pakai maskaranya. Nah, kalau aslinya ini kan kelihatan banget pakai maskaranya. Nah, supaya gak kelihatan kayak pakai maskara tapi pengen tetap si bulu matanya itu lentik, kalian akalin para ini. Nah, pas pertama aku sepaket beli ini ya, aku udah tahu ini fungsinya buat apa. Cuman sekarang aku tahu ini aku gunain buat apa. Jadi aku ini gunain buat rapihin bulu mata aku biar rapi aja, jadi gak menggumpal gitu. Kita rapihin ya. Ini udah kering. Nah, digini-gini aja ya. Pertama, biar bulu mata kalian terlihat natural, di alami, dan gak menggumpal. Nah, step pertama itu kayak gini dulu. Lepotan deh. Biar aku bersihin dulu ya. Yang tadi nempel. Nah, kalian lakuin ini sampai benar-benar gak ada yang menggumpal gitu sih maskaranya. Terus aja emang butuh ketelatenan. Dan kalau buat yang baru-baru, yang baru nyoba, itu emang agak cukup lama. Cuman kalau misalnya kalian udah terbiasa ya, ini gak terlalu lama kok. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen cepet-cepet, lebih baik jangan terlalu banyak pakai maskaranya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin satu-satu dulu ya. Kalau udah kayak gini, kita capit lagi. Wow,
Loh, kalau dicapit lagi ini tuh kelihatan lagi menggumpalnya gitu. Aku paling nggak suka kalau misalkan pakai maskara terus si maskaranya itu menggumpal gitu. Cantik banget kan pakai lagi si Ati ya kur ya lihat terang miat okay. Pantas disapu, pantas anu air rame tek Ati tidak terang disapu. Nah kalau kalian tengah ganggu coba. Nah kalau kalian pengen rapi, kalian harus disisirin terus kayak gini. Terus kalau pengen makin lentik, kalian terus aja pakai penjepit bulu mata. Kalau udah beres, penjepit lagi. Kalau udah beres, penjepit lagi. Nah kalau udah beres kayak gini, kalau udah dirasa udah agak menggumpal lagi, kalian pakai yang ini buat lebih menipiskan si maskaranya, jadi kelihatannya tuh natural gitu. Beda kan yang ini sama ini. Yang ini lebih tipis-tipis tapi benar-benar lentik. Dan ini kalau misalkan digini-gini, tuh dia masih tetap lentik. Dan kalau misalkan kalian naik motor terus ngebut itu tetap akan stay seperti ini. Cuman kekurangannya itu si eyeliner ini tidak tahan lama kalau di basuh sama air, jadi bakalan bakalan luntur dan gak stay tetap lentik seperti ini gitu. Ini tuh sih kekurangannya, tapi kalau misalnya kalian gini-gini terus kalian angin-anginin itu akan tetap masih stay seperti ini. Nah, kita beresin dulu yang setelah ini aja nanti. Kita cepet lagi. Selesai. Oke, aku deketin ya nih. Keren banget kan?
Jadi si bulu mata itu si bu, si si bulu matanya itu lentik tapi gak menggumpal. Kayak benar-benar bulu mata aslinya gitu. Nah, jadi seperti itu caranya buat membuat bulu mata kalian lentik, terlihatan seperti alami dan anti huru-hara, anti badai, cuman tak anti air. Maksudnya tak anti air itu emang maskaranya ini maskara anti air ya. Cuman kan yang ada di bulu mata kalian itu kan si maskernya itu sedikit. Jadi pas kena air lentiknya tuh gak stay lentik gitu. Jadi kayak biasa lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalian keluar jalan-jalan naik motor itu angin angin-anginan tenggebut-tenggebutan, itu bakalan tetap stay seperti ini. Masih tetap bakalan lentik seperti ini atau kalian gini-gini. Tuh. Nah, kalian tinggal rapihin aja. Kalian misalkan dirasa gitu acak-acakan gitu, kalian rapihin aja dan tetap lentik. Oke, gitu aja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye-bye.